membantu mendapatkan nilai yang positif, serta dengan diselenggarakan yang di tahun ini, semoga di tahun depan akan terulang kembali. Tidak hanya sampai di sini saja. Kumpul-kumpul anak-anak motor. Kumpul-kumpul anak motor, good boy. Boy. Pokoknya yang berbau, berbau positif. Positif, tidak yang hal-hal yang negatif. Kegiatan kita sore hari tadi itu merupakan bagi-bagi takjil sekaligus bikin acara musik akustik Jurnalis Karimun bersama betul ada saudara kita Pak Maki yang kebetulan itu mensupport kegiatan kita ini. Ya, tujuan kegiatan bagi-bagi takjil adalah memberikan pembagian menu berbuka puasa kepada masyarakat Karimun yang kebetulan melintasi di kawasan coastal area, khususnya di depan panggung Putri Kemuning. Itu merupakan kegiatan kedua yang pernah kami lakukan. Sebelumnya kami pernah melakukan kegiatan serupa bertempat di Lampu Merah Sungai Lakam, dulu bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karimun.